Super Dragon Ball Heroes, misi Dewa Ultra Liris. Gohan dari masa depan muncul. Petarung Super berkumpul. Film Dragon Ball Super Superhero saat ini tengah menduduki peringkat teratas di box office, bekerja sama dengan Fortnite. Dragon Ball Super Superhero menampakkan kembali kehadiran Freezer di bab terakhir Granola The Surface Arc. Kabar penting ini bukan satu-satunya hal yang menarik di dunia Dragon Ball, karena saat seri Super Dragon Ball Heroes tengah merilis episode baru Ultra God Mission. Sebelum lanjut ke videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang dan dapat menghibur kalian semua dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dikutip dari comic book, terungkap kabar film spin-off tersebut bisa disaksikan oleh para penggemar Dragon Ball. Seri Super Dragon Ball Heroes menyelami latar belakang versi lebih gelap dari Gohan yang datang dari masa depan, yang telah bermitra dengan Kaioshin, bertanggung jawab atas turnamen ruang dan waktu. Kehilangan Trunks dan Bulmanya saat bertarung melawan Android 17 dan 18, Gohan alternatif dari masa depan ini berharap pada satu set Dragon Ball untuk membangkitkan kembali mereka. Menerima tambahan kekuatan dari penjahat utama, Gohan masa depan mampu bertukar pukulan dengan Super Saiyan God Trunks secara bergantian. Dengan misi Dewa Ultra yang masih berjalan lancar, ada lebih banyak kemungkinan pertarungan yang mampu memanjakan penggemar yang akan terjadi. Episode keempat Super Dragon Ball Heroes ini tiba pekan ini pada tanggal 1 September 2022 di Jepang. Episode ini berjudul Goku vs The Warrior in Black, Two Art is on Fight, mengisyaratkan bahwa Son Goku akan bertarung melawan pendatang baru yang misterius selama turnamen ruang dan waktu. Kaioshin yang bertanggung jawab atas masa-masa sulit yang dialami Zetsu Fighters dan tim patrol saat ini telah mengumpulkan sekelompok Warrior in Black. Pejuang dari garis waktu berbeda ini tampaknya terlihat seperti Gohan, Piccolo, dan beberapa petarung misterius lainnya. Super Dragon Ball Heroes mampu mengugah rasa penasaran penggemar anime dengan memberikan penonton pertarungan dan karakter yang kemungkinan besar tidak akan pernah muncul di seri utama dan sepertinya spin-off. Bahkan seri ini tidak akan berakhir dalam waktu singkat. Nah, kira-kira karakter masa lalu Dragon Ball seperti apa yang ingin Anda lihat di Super Dragon Ball Heroes? Itulah beberapa ulasan yang bisa menjadi list tontonan kalian di kala senggang. Dan mungkin cukup sekian video dari kami, dan jangan lupa dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang. Dan jangan sampai ketinggalan dengan video-video kami terbaru selanjutnya. See you!